Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabatku semua. Selamat beraktivitas. Mudah-mudahan kita hari ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pekerjaan kita hari ini. Dimudahkan segala urusan kita. Amin. Baiklah, dari channelnya Salsa Variasi kali ini membuat tutorial lampu bliss rotary yang dibuat dengan relay 5 kaki bekas alarm mobil. Seperti kemarin juga saya buat untuk mobil ini, bekas alarm mobil yang bekas yang tidak terpakai lagi saya ambil dan udah saya buka semua nih komponennya yang perlu. Baiklah, untuk tutorialnya akan saya terangkan satu persatu. Bahan-bahan yang digunakan yaitu 5 relay bekas 5 kaki yang kecil 1 biji, elko 25 volt 1 biji, dan 2 kali 25 volt 2 biji, 25 volt 2 saya rangkai menjadi 1 seperti ini. Oke, baiklah. Satu lagi, ini komponennya dioda kecil 1 volt. Lanjut untuk pemasangannya, cara pembuatannya begini. Ayo kita lanjutkan ke tutorialnya. Dan satu lagi, ini saya menggunakan lampu 3 mata sebanyak 10 biji biar cahayanya lebih terang, lebih kuat. Ini lampu rotary bliss yang akan kita buat. Oke, lanjut untuk pembuatannya. Ini relay 5 kakinya yang 3 jalur di sini akan saya pasang dioda 1 volt dari ujung sini langsung ke ujung sini. Kita solderkan dari ujung sini ke ujung sini diodanya. Terus yang 25 voltnya, elko 25 voltnya yang udah saya rangkai tadi, kita gabungkan ke yang dari tengah ke samping sini, ke samping yang belah kanan. Kita gabungkan ke sini yang elkonya 2 kali 25 volt. Kita gabungkan ke sini. Oke. Lanjut yang 25 volt satu lagi, kita pasangkan langsung dari sini, dari ujung kiri ke ujung kanan sini. Nah, begitu. Nah, jadi dia seperti ini jadinya. Oke. Terus yang duanya lagi, kita pasangkan kabel. Nah, seperti ini. Ini udah saya pasang rangkai kabel. Ini 3 jalur. Yang satu kiri ini kita gabungkan ke yang tengah. Dan lalu yang di dua sebelah sini kita pasang kabel. Satu kabel yang sebelah kiri, satu kabel yang sebelah kanan. Nah, dan yang sebelah kanan yang 3 jalur 3 ini kita pasang 2 kabel. Nanti gunanya untuk memasang ke satunya plus lampu, yang satunya ke plus baterai. Nah, oke, lanjut. Nah, inilah jadinya yang telah saya rangkai. Nah, ini jadinya relay 5 kaki kita manfaatkan untuk lampu bliss rotary. Nah, inilah jadinya. Ini diodanya kita sambungkan ke sini, dan yang 25 volt elko-nya kita sambungkan dari kiri ke kanan. Nah, lalu yang 2 kita sambungkan dari tengah ke pinggir kanan. Nah, lalu di sini kita paralelkan dari pinggir kiri ke tengah. Nah, gitu. Oke. Udah paham? Nah, dan ini 2 kabel dari pinggir kanan yang jalur 3 yang bagian depan. Kita sambungkan 2. Dan ini dua-duanya ini kita sambungkan satu kabel untuk pemasangan ke bolanya nanti. Oke, lanjut untuk kita tes lagi pemasangan ke bolanya. Dan ini bolanya udah saya rangkai ya.
10 buah bola LED 3 mata warna putih. Ini nanti kita masukkan ke sini, ke toples yang udah saya beli kemarin di Toserba. Oke, setelah kita masukkan ke sini, lalu kita tutup di sini. Nanti kita rapikan ya. Oke, untuk penyambungannya kita udah memakai adaptor 12 volt. Ini udah saya sambung kabelnya. Adaptor 12 volt. Dan ini cara penyambungannya ke lampu, dari relay ke lampu. Oke, ini yang dua kabel tadi kita ambil satu dulu ya. Kita ambil satu dulu yang dua kabel. Jangan lupa kita ambil satu, lalu kita masukkan ke positifnya dari baterai atau dari adaptor itu ya tadi. Ini sekedar mencoba. Kita masukkan ke adaptor, dan satu lagi yang positifnya yang kabel dua tadi kita masukkan ke positifnya yang ada di lampu. Kita gabungkan di lampu positifnya. Lalu tinggal dua kabel, yang satunya yang belah kanan ini groundnya ke baterai. Ini ground baterai udah saya ambil, kita sambungkan ke ground baterai. Begini. Oke, lanjut, tinggal lagi yang satu kabelnya yang belah kiri, kita sambungkan ke lampu yang ada di yang udah kita rakit tadi. Kita sambungkan ke lampu groundnya yang di lampu yang udah kita sambung tadi. Oke, bosku, inilah rotary bliss kita dengan buatannya sendiri. Inilah blissnya. Karena harinya siang, jadi cahayanya kurang terang. Inilah lampu bliss yang kita buat sendiri. Mantap. Oke sahabatku, untuk tutorialnya kali ini udah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Tapi kita matikan dulu lampunya ya, biar nampak terang ya. Inilah hasil pembuatan rotary kita, rotary bliss yang kita buat dengan relay 5 kaki. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita semua silaturahmi terus. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe ya untuk channelnya, biar channelnya berkembang, biar kita sama-sama maju terus. Oke, kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di channelnya Salsa Variasi. Mantap.